Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu terkini mulai dari isu kebangsaan hingga isu global. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta pada Jumat 24 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu terkini, mulai dari isu kebangsaan hingga isu global. Pengamat politik Arief Nurul Imam mengatakan ia tidak heran jika AHY sowan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karena Prabowo sosok yang memiliki magnet bagi para tokoh politik. Arief berpendapat Prabowo menjadi salah satu magnet politik bagi para tokoh politik yang memiliki ambisi dan peluang maju dalam Pilpres 2024. Sebagai ketua umum parpol terbesar kedua, Prabowo Subianto juga memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis beberapa hari lalu. Jadi, Prabowo merupakan paket komplit, memiliki kepastian partai pengusung dan juga mempunyai elektabilitas tinggi. Karena itu, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Selain untuk diskusi tentang ada motif politik untuk menjalin komunikasi secara intens. Ia mengatakan kehadiran AHY di kediaman Prabowo Subianto selain karena menjalin komunikasi, tapi ada faktor lantaran Prabowo memiliki peluang besar dalam Pilpres 2024. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.